pandemi corona masih belum selesai. Mutasi-mutasi dari seluruh negara sudah masuk ke Indonesia. Saatnya kita mengupgrade masker kita. Apa sih yang dinamakan double masker? Bukan masker bedah yang dua dipakai double, atau masker kain yang dua dipakai double. Menurut penelitian, kalau kita cuma pakai satu masker bedah saja, itu bisa ngeblok virus corona 56%. Kalau kita pakai masker kain saja, 51,4%. Tapi kalau misalnya kita pakai masker bedah yang dikencangkan dan diikat, nanti saya praktekkan caranya, kemudian di double masker dengan masker kain, itu kita bisa menghalau virus corona kira-kira 85%. Jadi udah paham kan teman-teman yang dimaksud double masker, yaitu masker bedah ya yang sudah di knot, nanti saya praktekkan cara yang knot ini, kemudian di double dengan masker kain. Oh iya, kalau pakai N95 tidak usah didouble ya, jadi cukup satu aja. Semoga kita bisa melalui pandemi ini, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita membuat simpul masker ya, pastikan tangan kita sudah cuci ya. Satukan atas dan bawah seperti ini. Kemudian talinya, nah ini kita buat simpul di sini. Nah seperti ini ya. Kita buat simpul, udah, kemudian kencangkan. Kencangkan seperti ini, dan kanan dan kiri. Jangan lupa memasukkan bagian, nanti akan jadinya seperti ini. Nah, oke, okay. Dalam ya ininya. Nah, kalau udah jadi, gini ya bentuknya. Ini harus masuk ke dalam ya, sehingga kita bisa ngeblok virus corona tadi. Oke. Okay.